Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, jembatan gantung Panyindangan yang menghubungkan Desa Gunasari Baginda diresmikan Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir. Jembatan gantung tersebut, pemirsa, maksud kami diharapkan bisa memudahkan akses bagi seluruh masyarakat dalam beraktivitas. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir meresmikan jembatan gantung Panyindangan yang menghubungkan Desa Gunasari dengan Baginda Sumedang Rabu lalu. Jembatan gantung Panyindangan tersebut memiliki panjang 120 meter, lebar 1,60 meter, dengan menghabiskan anggaran 7,2 miliar rupiah. Ratusan siswa sekolah dasar menyambut gembira rampungnya jembatan gantung tersebut, karena sudah dinantikan sejak lama oleh warga setempat untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Sebelum ada jembatan ini, warga harus berjalan menyeberangi sungai. Melakukan aktivitas dari Baginda ke Panyindangan ini, atau dari Panyindangan ke Baginda harus melingkar, kurang lebih membutuhkan jarak 30 km. Jadi sangat jauh jaraknya, kemudian waktunya pun tersita. Dan dengan jembatan ini bisa jadi shortcut dan bus yang mempercepat untuk akses orang dan barang, mempercepat arus orang dan barang, mempermudah orang akses ke sini, baik untuk pendidikan, kesehatan, ekonomi. Kini jembatan yang telah selesai dibangun ini bisa memperpendek rute tempuh, mempermudah akses untuk kesehatan, pendidikan hingga ekonomi, terutama memasarkan hasil pertanian. Diki Guntara, Bandung TV.